Pelatihan keterampilan konten video dan editing digelar di Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas Sawajajar Kota Malang oleh Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Kabupaten Malang bersama ngalup.co. Selama tiga hari, 20 penyandang disabilitas daksa dan tuli mendapat beragam materi tentang produksi konten video. Tak hanya materi pembelajaran, para peserta juga mendapat pelatihan dalam bentuk praktik langsung agar materi yang didapat bisa lebih maksimal. Amanda Egatia, Public Relation Ngalup.com menjelaskan melalui pelatihan ini pihaknya menggandeng penyandang disabilitas agar mendapatkan keterampilan dalam hal konten digital. Ilmu yang didapat nantinya bisa dipraktikkan langsung oleh penyandang disabilitas untuk memasarkan produk mereka di dunia digital atau memulai menjadi konten kreator. Manda menambahkan, "Penyandang disabilitas juga memiliki potensi jika diasah dan diberikan kesempatan. Dengan pelatihan dan keterampilan yang dimiliki, penyandang disabilitas diharapkan bisa mandiri secara finansial." Tujuannya adalah untuk uh, membuat teman-teman disabilitas ini mandiri secara finansial, kayak gitu. Nah, kegiatan ini namanya adalah Gesit Gender Equity Social Inclusion for Infrastructure, kayak gitu. Nah, emang harapannya uh, di sini teman-teman yang disabilitas, di sini ada 20 teman-teman disabilitas, teman-teman gaksa dan juga teman-teman tuli yang harapannya bisa um, men menerapkan ilmunya uh, untuk uh, usaha ataupun bekerja di dunia profesional. Nah, karena... Dengan keterampilan membuat konten dan pengelolaan sosial media dengan baik, maka penyandang disabilitas ini bisa memanfaatkan ilmu mereka dalam memasarkan produk mereka karena tak sedikit dari penyandang disabilitas juga sudah memiliki produk sendiri. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.